Iya sih kak, moisturizer. Halo guys, berjumpa lagi bersamaku di sini Ratisel. Oke, di video kali ini, di malam hari ini, aku mau tutorial cara bikin bukan salah, cara pakai Jessica. Apa ini namanya ya? Sebentar guys. Oke guys, jadi di video kali ini aku mau kasih tahu cara pakai Jessica Good Meal Moisturizer Cream. Nah, Jessica ini tuh yang lagi viral banget di TikTok ya. Nah, di video kali ini cara pakai Jessica tuh hari apa? Bagaimana caranya? Langsung aja kita simak video berikut ini. Jadi guys, Jessica moisturizer ini ya, kegunaannya, nah jangan salah nih ya, kegunaannya ini untuk melembabkan menutrisi kulit di malam hari dan di pagi hari, atau ini boleh dipakai pagi dan malam hari. Produk Crystal Glowingnya, Jessica Crystal Glowingnya ini, itu tuh dipakainya siang hari. Kalau bisa ini jangan dipakai malam hari. Nah, untuk malam harinya cukup pakai moisturizer aja. Dan untuk siang paginya kalian jangan cuman ini aja, tapi gunakan yang moisturizernya dulu. Jadi sebelum pakai Crystal Glowing ini, kalian harus pakai moisturizer dulu. Kenapa? Biar mengaplikasikan kristal ini tuh mudah meresap dan mudah merata pada saat dipakai gitu ya guys. Nah, untuk kali ini karena ini di malam hari, kita pakainya moisturizer aja. Langsung aja kita spill ya guys. Di sini aku sudah membersihkan wajah aku dan aku tidak memakai kosmetik apa-apa ya. Nah, langsung aja kita buka. Dan ini aku sudah pemakaian dalam 2 minggu ini, dan ini masih banyak karena kita pakainya tuh secukupnya dan sedikit ya. Jadi ini tuh di kulit bikin kulit kenyal, glowing, dan bikin kulit menjadi lembab serta terasa segar. Jadi bagaimana cara pemakaiannya? Kita tinggal ambil, aplikasikan secukupnya karena ini mudah, gampang diaplikasikan, dan ini kalau dipakai akan mengandung air ya. Jadi setelah dipakai gini akan muncul bintik-bintik airnya. Itulah yang bikin mengapa wajah menjadi lembab. Pada saat mau tidur kita butuh banget yang namanya moisturizer ya, untuk melembabkan wajah kita supaya segar di pagi harinya. Kalau kita kurang, kita bisa ambil lagi sedikit. Sedikit kita akan, kalau banyak-banyak kita susah aplikasikannya, ngaplikasikannya. Jadi lihat deh kalian, untuk kalian tuh kayak gini ya. Nih lihat, ini aku tambahin, dan ini lihat nih, udah keluar bintik airnya kan. Nah, kita aplikasikan lagi. Ini belum diaplikasikan seutuhnya tuh, belum sampai meresap, ini baru pengolesan kayak lembut gitu ya. Lihat nih airnya, lihat tuh airnya. Nah, kalian bisa lihat sendiri tuh bintik-bintiknya ya. Nah, ini adalah air yang dimana nanti air ini akan bertahan sampai pagi untuk melembabkan kulit kita. Kita olah sampai meresap, dan aroma susunya itu enak banget ya, dirasa kayak pengen minum susu beneran gitu. Oke, selesai. Cukup seperti itu. Sangat mudah digunakannya, tidak neko-neko. Bener-bener ini tuh sangat praktis, dan lihat, halus dan licin. Bener-bener halus dan licin. Makanya kalau kita gunakan
kristal glowingnya pada saat kita udah memakai moisturizer, pasti ini sangat mudah banget untuk mengaplikasikannya dan meratakan kristal glowingnya. Kan ada yang bilang ya pakai kristal glowing itu susah merata gitu, atau bisa dibilang kayak gumpal dempul gitu ya. Padahal tidak, kalau pemakaiannya benar yaitu pakai moisturizer dulu baru pakai kristal glowingnya. Seperti itu. Nah, cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Untuk hasilnya setelah aku memakai 2 minggu, wajahku tetap terasa segar, kenyal, dan lebih ke halus dan licin. Oke ya, cukup sekian, terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.